Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Agama kita mengajarkan kepada kita suatu sifat yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, iaitu perasaan benci kepada dunia. Kenapa kita tinggal di dunia ini dan kita hidup dengan perkara-perkara dunia? Tetapi agama kita mengajarkan kepada kita untuk benci kepada dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah permainan dan hiburan. "Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat kamu itulah kehidupan kamu yang hakiki. "Law kanu ya'lamun." Alangkah baiknya jika manusia mengetahuinya, mengertinya. Bagaimana seharusnya kita mengenal dunia ini? Kalau manusia hanya dengan bersandarkan kepada akal, maka dia merasakan dunia inilah segala-galanya. Kehidupannya di dunia inilah matlamat akhirnya. Inilah goalnya, inilah aim dia. Maka boleh sahaja kita akan tersesat dalam mengenal dunia ini, dan kita tak dapat faham apa itu dunia. Adakah bila Allah SWT mengatakan bahawa dunia ini tempat permainan, bermakna kita boleh bermain? Sebab Allah kata, ini tempat permainan. Adakah bermakna Allah mengatakan dunia ini adalah tempat hiburan, bermakna kita kena berhibur? Allah mengatakan bahawa alam ini adalah taman permainan dan taman tema hiburan, supaya kita mengetahui tempat hiburan, tempat permainan bukan tempat yang tinggi. Satu yang rendah, satu yang untuk bermain, bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar di luar daripada tempat permainan tersebut. Dan walaupun tempat permainan, kalau kamu tersilap permainan kamu, ada sesuatu yang menunggu bahaya yang menanti kamu, alam setelah ini kamu kembali kepada alam yang hakiki. Adakah kalau begitu saya perlu berada di atas tingkat sejadah? Kalau begitu saya diciptakan untuk beribadah, perlu beribadah. Dan di sini kita perlu faham apa itu konsep ibadah. Ibadah bukan hanya di tingkat sejadah, tapi 24/7 kehidupan kita. Dengan niat, dengan adab, dengan akhlak, dengan sunnah yang kita selitkan, yang kita amalkan di dalam, dan perkara yang kita lakukan. Yang paling penting sekali niat. Kenapa kita lakukan tersebut? "Khalaqtuka lil'ibadah fala tal'ab wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, "Wahai manusia, aku ciptakan kamu untuk ibadah, maka kamu jangan bermain-main. Dan aku telah mengagihkan dan aku telah menetapkan pembahagian rezeki untuk kamu wahai manusia seluruhnya, fala tat'ab, dan jangan terlalu berletih-letih, berpenat lelah dalam perkara hal rezeki. Kerana aku telah jamin kepada kamu dan aku yang mengagihkannya." Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dunia ini tempat permainan. Tapi dalam hadis qudsi Allah kata jangan bermain-main.